betul. Nah, kecap bakar tu. Ah, dia memang bakar sini. Tak apa lah, kalau macam tu memang aku akan ingat lah benda ni sampai bila-bila. Siapakah diriku pada kamu? Kita buat sendiri tau. Tak boleh lah Ming accept this sebab tak payahlah letak dalam kereta tika. Kalau tak nak. Nak buang kejap lagi kan. Abang. Aku cakap betul-betul ni elok-elok ni. Abang apa yang ni? Okay guys, so macam korang tengok tadi, dekat klip tadi, okay, aku hari ni nak tanya terus terang kepada diorang apa yang sebenarnya terjadi antara diorang ni. Aku ingat benda tu saja konten pada konten yang sebelum ni kita buat. Oh, yang kau pakai dekat kad ni lah ni. Ni lah Syazwani sebenarnya. Yelah, apa masalah aku nak ambil privacy aku kan? Okay, fine. Sekarang ni kau buat konten kau. So, konten tu aku lakukan situasi. Tapi aku tak tahu situasi tu akan jadi seteruk ni lah. Ke sebelum konten tu berlaku, aku nak tanya. Memang korang ada, dah ada masalah ke? Lami. Sebelum ni tak ada masalah bagi aku. Sebab macam biasa. Buat konten macam biasa. Buat konten TikTok biasa. Macam biasa sebelum ni. Lepas pada konten tu je, jadi masalah. Okey, Tika. Macam Tika, kita orang memang tak ada masalah. Cuma tak ingat bila ada satu masa tu yang orang keep komen dekat live Tika. Tak ingat live. Live, DM, story, keep cakap nama Syazwani tu. And Tika jadi macam tertanya siapa. And then benda tu jadi Tika simpan kat dalam diri Tika. Lepas tu, dekat konten yang kita lakonkan tu macam Tika terbawa-bawa. Okay, alright. Okay, so firstly is korang partner konten. Betul tak? Tak ada hubungan. Tak ada hubungan. Okay, tak ada hubungan apa-apa. Before that, aku nak tanya Laming. Kenapa membawa emosi masa konten tu? Sebab satu benda je, dia cakap aku gunakan dia. So gambar yang aku buat baju tu, itu kan gambar dia. So macam aku, oh mungkin disebabkan ni kot aku gunakan dia cakap. So aku bakarkan benda tu. So benda tu bukan daripada dia, daripada aku juga. Aku yang buat benda baju tu, aku yang buat letak gambar dia. So aku bakar barang yang aku buat yang gunakan dia supaya dia tak ingat yang aku ni gunakan dia. Okay, Tika, kenapa Tika nak masuk campur dia punya peribadi? Untuk Mas, kenapa Tika nak campur dia punya peribadi tadi? Macam Tika pernah cakap kan, sejujurnya Tika tak boleh nak terima Laming ada partner kat luar. Sebab Laming kan banyak ajar Tika kat sini. Tika tak cakap Tika suka dia, tak. Cuma Tika selesa dengan dia. So bila Tika tahu ada orang dekat luar, Tika macam tak boleh nak terima benda tu. So Tika jadi perasaan ingin tahu tu banyak. Okay, so maksud dia, okay, aku perasan Ming, layananmu dekat Tika dengan layananmu dekat partnermu sebelum ni, Isha, adalah satu benda yang berbeza. Why? Kenapa? Orang perasan, saya pasti korang pun perasan layanan Lami dengan Tika kepada layanan Lami dengan Isha. Isha, kau beri dia letak gambar Isha dalam keretamu. Macam Tika sendiri, Tika yang letak. Tika yang put the effort. But you don't any effort. So that's why aku rasa dia macam, bagi aku lah ni personally, cuma aku nak tanya mu personally, Tika rasa macam, that's why Tika rasa Tika digunakan mungkin. Sebab Tika give the effort mungkin. Aku cuma nak tahu apa layananmu berbeza. Kenapa berbeza layananmu? Satu, first kali sebab aku tak pernah suka dia. Satu kali, first. Second, aku just anggap dia ni, kalau nak buat konten sekali boleh. Cuma kalau nak lebih-lebih tak boleh. Sebab aku dah tanam dalam diri aku tahun ni. Aku dah cakap new year new me. So aku dah tanam dalam diri aku. Aku dah tak nak kenal mana-mana perempuan selagi aku tak capai target aku. So maksudnya Tika, kau memang tak ada perasaan. Masa dengan Isha kau ada perasaan. Sikit. Sikit. Dulu. Dululah. Senyap.
Alright. Ishan seorang yang bertuah sangat. Okay. Alright. So maksudnya masa first pun Tika mula-mula masuk memang pandangan Tika terhadapmu tu tinggi. Expectation Tika terhadapmu sangat tinggi pada first. Sebab Tika tengok macam mana cara layanan Lamin dekat Isha pada first. Betul. Sebab macam kita orang AI tu pun kejut bila Tika kata Lamin adalah laki idaman dia apa semua. So situ pun aku pun dah macam ish pelik lah perempuan ni apa semua. So that's why mungkin dia jadi gini. Aku faham. Okay. So sekarang ni aku nak tanya mu ni, why mu bakar baju tu? Baju tu. Macam aku cakap tadi, kan dia cakap aku gunakan dia. So baju tu kan gambar dia. So aku tak nak dia anggap aku ni gunakan dia. Kan baju tu kan aku guna muka dia, aku buatkan gambar dia kan. Tak, kalau rasa sekejap. Dipergunakan daripada awal tak payah buat. Senang. Tak payah macam bagi. Ya kalau aku nampak masa depan jadi gini, daripada awal aku tak kenal kau sebenarnya. Sabar. Jangan gelap nampak. Sabar, aku tengah bercakap ya. Okay. Relax. Aduh, sekejap. Okay, so okay, aku faham. Maksudnya, mu tak nak ada apa-apa memories ataupun terhutang budi apa benda sebab mu cakap dia cakap menggunakan yes. Dia apa semua. Actually, benda ni sebenarnya salah faham, Yumi. Bagi aku, benda ni salah faham je. Okay, mungkin Tika akan rasa tak selesa bila mu ada someone. Mungkin. Kenapa dia rasa tak selesa? Tak, sebenarnya macam ni. Mungkin Tika, tak tahulah. Tika terlampau emosi ke apa sebab benda ni pernah, Tika pernah trauma. So bila jadi lagi sekali benda macam ni, Tika jadi macam terlampau takut. So yeah. Dia terbawa-bawa. Kenapa kau macam terbawa-bawakan privasi aku sampai ke dalam media sosial? Sedangkan benda tu tak perlu kau nak tunjuk. Dan kau sendiri yang cakap kau tak suka aku. Pasal kau nak tunjuk sampai macam tu? Perempuan memang gitu, Mi. Ya, tahu perempuan gitu. Ha. Tapi tak payah tunjuk. Boleh settle elok-elok. Kalau kau tunjuk macam ni, benda makin lama makin besar, makin lama makin besar. So, okay, dia gini lah. Okay, ini apa yang aku konsepkan mengenai dengan apa yang definisi bagi aku. Sebenarnya, tak kisah mu kata dok pun. Bagi aku, Tika suka mu. Itu aku rasa. Cuma dia tak mampu untuk cakap ada perempuan yang dia ego. So, bila dia rasa macam tertipu, dia dah anggap mu sebagai boyfriend kot aku rasa. Tapi mu tak pernah anggap dia sebagai boyfriend. Tapi aku faham lah, cinta ni boleh paksa. Hati bukan dia boleh paksa. Cuma aku tak nak macam ni. Aku tak nak macam ni. Aku tak nak. Sebab aku sendiri pun tidak menggalakkan lah. Sebab kalau couple, inilah yang akan jadi sebenarnya. So, Tika, satu benda yang salah kot. Mu ada salah. Tika ada salah. Tapi benda ni berpunca bagi aku, dua-dua punca. Cuma Tika tak perlu nak emosi macam ni. Betul. Betul. Sebab tahu partner konten, kalau boleh nak settle, cuma settlenya cara baik. Kita tanya sama Syazwani, adakah Syazwani tu mengganggu kita punya hubungan dalam konten, everything. Kalau betul Tika tak ada perasaan lah. Kalau Tika ada perasaan, biasa. No wonder lah macam ni. No wonder lah Tika akan rasa feel the pain macam tu. Tapi Lami pun, mu as a lelaki, jangan buat macam tu kat dia. Faham tak? Aku okey kalau dia tak besarkan lagi masalah. So kalau macam ni hari ni dia tunjuk gini dekat media sosial. Kalau hari lain dia tunjuk lain lagi, sampai bila nak settle? Macam tu. Tak, masalahnya Tika datang dekat rumah Lamin untuk berbincang pun Lamin ignore je macam tu. Reject macam tu. Macam mana Tika nak ajak berbincang? Nak berbincang bukan masa sekarang. Bagilah masa. So kalau kau bagi bunga tu kan. Kalau aku ambil, kau cakap aku bagi harapan pula. Lebih baik aku tak ambil. Aku suruh kau bawa balik bunga tu betul-betul. Lepas tu nak nangis di depan rumah pula. Aku juga kena. So, aku tak nak mua jadi stranger. Even kalau mua stranger tak sekarang. Boleh je. Kita cuba bagi hubungan balik. Boleh je. Tapi kenapa? Aku macam masih tertanya. Kenapa kau kasar dengan aku? Sedangkan sebelum ni macam Misha dan sebelum-sebelum ni kau boleh je berlembut. Tapi kenapa turn aku? Aku kena. Sebab daripada awal aku tak nak kau suka aku. Ada juga aku baca komen ni, selepas mu glow up dan sekarang mu jadi koyak sikit. Is it true? Aku rasa dok pun. Aku tak jawab soalan tu dok pun. Sebab Lami kasar dengan Tika actually memang daripada dulu. Cuma betul soalan Tika tadi, kenapa mu berkasar dengan dia?
So jawapan Lamin, aku tak nak dia bagi dia suka aku daripada awal lagi. So aku cakap kasar dengan dia, maki-maki kadang-kadang. Maksudnya maki bukan maki-maki kasar gitu, maki-maki. Oh, bodoh apa kau ni? Ha, macam gitu. Orang-orang lain aku tak pun. Tapi kenapa Tika masih bertahan? Ha? Kenapa Tika masih bertahan? Masih apa? Masih. Okey dengan dia kasar dengan Tika. Sebab Tika cakap kan Tika datang sini Tika nak ada sesuatu. So untuk ada sesuatu tu Tika memerlukan seseorang. So which is him. Okay, so aku tak nak erek panjang konten ni sebab konten ni sebenarnya memang kena settle luar. Dia tak boleh kita tunjukkan public sangat sebab ya, tak berapa nak okay. Cuma aku just fulfill apa permintaan korang. Cuma apa-apa pun aku akan cuba untuk selesaikan masalah ni. So, aku tak nak macam aku kata, aku tak nak dalam team aku ada stranger everything. That's why aku tak nak sangat benda-benda yang menimbulkan hati dan perasaan ni. Kalau betul ada hati dan perasaan, jangan. Kalau sebelah pihak saja memang sakit. So, conclusion dia, Lami memang tak say ke, memang tak nak ke Tika. Dan Lami pun ada orang luar, which is Syazwani. Aku pun tak tahu siapa Syazwani tu. Kawan. Yes, kawan belakor. Okay. Dan Tika masih bermain dengan perasaan dia. Adakah dia suka Lami atau tidak? Itu je sebenarnya. Dia mulut kata tak, tapi kalau dia rasa kehilangan, dia rasa yang ada Lami ada orang lain, so maksudnya dia ada rasa sayang, ada rasa suka. Cuma dia tengah fight dengan perasaan dia sendiri. Lami completely memang tak ada perasaan dekat Tika. Ini apa yang aku nampak lah. So cuma apa cara pulih keadaan adalah dengan minta maaf and everything, dan juga untuk clear keadaan ni. Tapi aku tak akan buat konten lah benda ni. InsyaAllah aku akan settle kan. Cuma itu conclusion daripada aku sendiri lah. So aku harap satu yang aku harap after this, bila kita bercakap tiga orang, aku harap benda ni boleh settle lah. Aku tak pasti lagi macam ni lah. Kalau ada apa-apa salah, minta maaf. Aku rasa tu je, aku tak nak clearkan panjang lagi. Aku takut makin haru. So aku akan slow talk dengan set mujak lagi. Harap semua baik-baik lah. Thank you so much korang yang concern pasal AI team. Thank you for support. InsyaAllah kita akan perbaiki hari demi hari. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum.